Hai, ketemu lagi dengan channel Andri Putri. Dalam video kali ini kita akan membongkar tanaman Monstera Deliciosa yang sampai sekarang belum keluar tunas. Kita akan gali secara perlahan biar tunasnya tidak rusak atau ini ternyata tanaman kami yang kami perbanyak pada beberapa waktu lalu berhasil keluar tunas semua. Yang satu ternyata masih ada di dalam tanah. Jadi kemungkinannya tunasnya ini bisa keluar atau tunasnya ini busuk atau ini ada yang sudah busuk. Kalau kita menggunakan media tanam yang terlalu padat, pasti tunasnya ini akan susah untuk keluar dan muncul di dalam di atas tanah. Perakarannya juga sangat sehat.
Ini tunas yang sudah kita bersihkan. Ini sudah cukup tua, tapi warnanya memang jadi putih seperti ini. Ini nanti akan jadi bonggol baru, bukan bukan daun baru ya, tapi bonggol baru, dan nantinya juga akan tumbuh daun baru. Bisa dilihat. Ini sudah ada akarnya. Oke, sudah kita pindah ke media tanam yang baru. Sebenarnya saya masih pakai media tanam yang lama, akan tetapi saya kasih tambahan media pupuk dari jerami yang sudah busuk agar media tanamnya semakin subur. Oke, sedikit cerita tentang tanaman monstera ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering mampir ke channel kami sudah tahu kalau 2 bulan yang lalu kami memperbanyak tanaman, salah satu tanaman monstera kami. Dari satu tanaman itu kami memperbanyak menjadi 5 pot. Dari 5 pot itu 4 diantaranya sudah mengeluarkan tunas, akan tetapi tanaman yang ini sudah 2 bulan kok belum muncul tunasnya. Itu kenapa ya? Ini saya cari tahu dan saya curiga, ternyata betul ada apa, kami salah dalam cara menanamnya. Ini adalah tunas yang sudah kita selamatkan, tapi warnanya kok jadi putih gini ya? Jangan-jangan ini Monstera variegata.